Investor Gathering yang diadakan oleh Trimega di Cafe Soji Selasa 2 Maret 2016 memperkenalkan senjata baru perekonomian bernama Sukuk Retail SR008. Terima kasih. Kami tujuan acara ini supaya membantu pemerintah, kami dari Yayasan Andi Guna Pemasyarakat, supaya membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi suku ini kepada masyarakat Kota Parepare. Tujuannya tidak ada lain, sebenarnya adalah edukasi kepada masyarakat Parepare agar masyarakat Parepare juga memperoleh pengetahuan dan informasi yang update tentang produk-produk investasi, terutama produk-produk investasi syariah. Terima kasih. Disebut sebagai senjata baru, lantaran produk investasi ini sebagai upaya memperluas basis investor dalam negeri yang tentunya mampu mendukung pengembangan pasar keuangan syariah dan tercapainya keuangan inklusif dalam rangka memperkuat stabilitas perekonomian nasional. Masa penawaran Sukuk Retail SR008 ini dilakukan mulai 19 Februari hingga 4 Maret 2016. Diharapkan ke depannya, produk ini mampu mencuri perhatian investor, khususnya investor dalam negeri. Dari Cafe Soji, Desi Pare TV mengabarkan.